Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto merekomendasikan agar Bupati Bandung menjaga sektor industri pengolahan, pariwisata, agro hingga pengendalian inflasi di masa pandemi COVID-19. Herawanto pun mengusulkan konsep digital farming yang terintegrasi pada sektor agro atau pertanian dan peternakan yang memegang peran cukup besar di Kabupaten Bandung. Selain itu, protokol kesehatan pun harus benar-benar dilaksanakan pada sektor industri pengolahan hingga pariwisata agar tidak terjadi klaster COVID-19 dari kedua sektor tersebut. Industri pengolahan ini karena tadi kan besar sekali 53%, ini harus dijaga betul agar bisa tetap berjalan, tapi tentunya dengan protokol COVID yang harus dijalankan. Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Bandung Dadang M. Nasir pun menyatakan akan benar-benar memperhatikannya. Dirinya pun menegaskan jika ada pekerja pada industri pengolahan yang terkena COVID-19, pabriknya jangan sampai ditutup, tapi hanya perlu karantina bagi pekerja yang terjangkit, serta rapid atau swab tes mandiri. Sedangkan di bidang pariwisata, dirinya pun meminta bantuan Bank Indonesia agar travel diizinkan beroperasi kembali. Sejak orang lain melakukan AKB, ada pasti kebiasaan baru, ada lockdown, untuk industri pengolahan di Kabupaten Bandung dianjurkan tetap berjalan. Herawanto pun optimis meski ada dampak dari COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung di tahun 2020 tidak akan jatuh atau terpuruk. Budi Hartati, Bandung TV.